Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Presiden PKS dan alhamdulillah sudah hadir juga Bapak Sekjen serta yang saya hormati juga serta yang saya cintai dan saya banggakan para aleg-aleg anggota dewan fraksi PKS yang sudah hadir juga dan di sini juga para petinggi pendukung juga sudah ada alhamdulillah stasiun itu sudah hadir. Ini adalah salah satu momen yang memang terbaik buat saya. Ini adalah bagaimana Napaktilas yang hari ini mungkin digelarkan oleh Presiden kita. Bagaimana waktu dulu para pejuang kita mungkin hanya jalan kaki datang ke sini, tapi alhamdulillah hari ini Presiden kita mengajak kita untuk membawa misi dalam kegiatan yang mana hari ini memang berolahraga dengan sepeda, insya Allah akan membawa ruh buat kita semua, khususnya DPD Partai PKS Karawang. Dan saya yakin sekali, insya Allah, apapun bentuk dan niat kita untuk Kabupaten Karawang ini akan menjadikan Karawang menjadi lebih baik. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Presiden kita. Alhamdulillah, ini suatu kebanggaan buat saya. Beliau sudah hadir di sini dan memang langsung betul menginjakan di rumah bersejarah ini. Insya Allah apa yang tadi disampaikan oleh beliau ini akan menjadikan catatan buat saya, Ustaz, insya Allah. Dan insya Allah kalau keluar dengan pun insya Allah kita akan mengkomunikasikan lebih lanjut lagi, Ustaz. Mudah-mudahan dengan acara bersepeda ini tidak menjadikan salah satu momen yang kebersamaan kita menjadikan lebih baik. Dan alhamdulillah Ustaz, yang perlu saya sampaikan juga, kebetulan saya ini dengan keluarganya Pak Yanto sudah kenal, tapi orang tua saya Ustaz, saya perkenalkan, orang tua saya namanya adalah Ko Akwi, nama Cinanya, tapi kalau nama muslimnya Haji Edi Mustono. Kebetulan orang tua saya laki-laki Pak Haji Edi ini lahir di Rengas Dengklok. Jadi kalau dibilang Haji Edi orang Dengklok, betul saya orang Dengklok. Dan semua hampir saudara dari papa masih ada di sini. Dan kebetulan Pak Yanto sendiri, Pak Wawan juga sendiri di sini, ini adalah masih keluarga besar kami. Dan kebetulan Pak Yanto ini adalah teman sekolahnya papa saya. Betul ya Pak Yanto? Dan mudah-mudahan ini adalah salah satu keberkahan buat saya dan saya juga mengucapkan terima kasih sama Pak Yanto sudah menerima Presiden PKS bersama keluarga besar PKS juga yang sudah ada di sini. Mudah-mudahan nanti apa yang tadi disampaikan oleh Presiden PKS insya Allah akan kita lebih tindak lanjut. Kita peduli pada semua yang telah terjadi, melayani dengan sepenuh hati, berkhidmat membangun negeri ini. Walau rintangan kan datang menghadang, kita akan teruskan perjuangan.